kalau yang punya udah punya ilmu jago-jago suhu-suhu bisa ditularkan ya untuk yang belum bisa, kasihan nanti kalau ini sebenarnya Type TV mengurangi pengaruh. Anu ya. Iya. Ini ya, jadi memang berbagi ilmu sampai manapun ini bisa ini ya, bisa menular. Ini ternyata ada yang Mas Gimbal ini bawa temennya dari Mas Gondrong ini, Mas Gondrong. Gondrong gendut. Ini belajar juga nanti suruh belajar ngesik gimana? Itu magicomnya itu bisanya anu enggak itu menghalangi enggak itu magicomnya kalau ngesik? Nah ini gini, tapi cara ngesiknya memang begini dulu. Nah biar rata dulu, biar rata dulu. Nah, lalu kemudian nanti kita gesek kayak gini. Ini saya ambil lagi buat uji coba dua orang nanti. Langsung dikesik boleh. Nah ini langsung tak kesik. Nah tinggal kita kesik. Kalau misalkan nggak dibuang kulitnya, nggak dibuang kulitnya juga bisa langsung kita kesik. Langsung kita kesik. Ini alatnya. Jadi mungkin dengan baru unik, lihat. Alatnya unik. Alatnya unik. Set. Tinggal set. Gitu. Gila, ini bahan-bahan buat apa? Tepukan. Ini buat bahan tepukannya. Tepuk ini. Ini kan tutup mentok ini, tutup duduk ngono. Biasanya kan wong wedi. Agar nang video lihat, wah itu awas kena burungnya. Padahal enggak. Padahal emang kalau kayak gini udah mentok enggak bakalan ke sana. Tapi kata esowe. Kata esowe. Nah kayak gini. Kayak gini. Ini di ngono lagi. Kerja. Ini juga sama enggak? Gitu tinggal di oven deh. Coba sekarang yang ini masnya. Kalau masnya udah di dong, main dong, main dong. Gondrong ini. Saya akan. Nah, coba itu kok coba. Nah. Ini gondrong ya, bukan gondrong labanan ya ini ya. Ini gondrong itu magicomnya ini. Gondrong gimbal. Magicomnya ininya. Ya, tuh. Masuk begini. Tidak tekan, ter. Ya. Tekan menaik ke bawah. Tekan lagi. Kare. Ya. Gila. Mantap ini. Nah. Wah, keceruan ini. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nah, terus engko nek salah tak beneri. Gitu. Nek salah tak beneri. Tak mandi. Gitu. Ini belajar ya. Stop di sini, stop. Ini magicomnya, Lur. Magicom. Nyangkut. Saya takut pemirsa. Takut kalau kebablasan. Tapi enggak sebenarnya enggak kalau udah tahu triknya enggak. Kalau udah tahu triknya enggak bakal kebablasan. Nah, ini ya prosesnya susah ternyata. Tapi ya enggak apa-apa namanya juga belajar ya. Belajar.
belajar. Makanya kalau yang punya udah punya ilmu jago-jago suhu-suhu bisa ditularkan ya, untuk yang belum bisa kasihan. Nanti kalau ini sebenarnya TV mengurangi pengangguran, karena banyak sekali yang nganggur-nganggur itu bingung kerjaan. Buat aja sangkar atau kerajinan apa aja yang penting bisa nantinya untuk bisa untuk pemasukan tentunya. Menghasilkan cuan. Gitu. Nah, ini kelihatannya masih tebal. Oven mana? Di bending gitu. Nah, ini ya. Ini yang sudah jadi. Nah, ini yang belum. Ini yang belum di bending. Ini yang sudah sambungan tapi setengah jadi. Setengah ini jadi. Ini sudah tepok, tinggal kasih kaki-kaki. Gitu. Memang pro. Yang ini juga pro. Mega pro. Pro saya tak sete. Jadi memang gitu. Tuh perutnya, magicomnya. Magicomnya. Magicom sakti. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan membantu atau menginspirasi jenengan yang masih dalam pengangguran. Atau yang pengangguran-pengangguran bisa mengikuti Toy TV, nanti bisa membuat kerajinan, terutama sangkar tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa itu mungkin mudah-mudahan nanti Mas Yudi. Mas Yudi mudah-mudahan nanti bisa membuat sangkar atau nantinya biar mengurangi pengangguran tentunya. Ini karena sudah rada lumayan bisa nanti tadi ngesik-ngesik ya segala macam. Ini kesan-kesannya apa? Atau kesusahannya di mana ini cari cara ngesiknya tadi, atau apa karena mungkin postur ya, postur karena harus sering kesini mungkin gitu ya. Gimana itu kesusahan? Karena mungkin belum terbiasa ya teman-teman ya. Belum terbiasa jadi ya sedikit agak kegok. Kagok. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Om Toyib TV yang sudah memberi saya ilmu untuk bikin sangkar burungnya. Terima kasih ya. Untuk yang selalu mengikuti Toyib TV, saya doakan Anda selalu sehat, murah rezeki tentunya. Amin. Dan semoga video kali ini menginspirasi Anda yang susah cari kerjaan dan bingung cari kerjaan, bisa lihat Toyib TV. Insya Allah kita selalu berbagi ya, dari detail segala macam cara pembuatan sangkar bisa ada di video Toyib TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.